Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Ivan di channel hobiku, hobi keseharianku. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya tentunya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Kali ini masih tentang hamster nih teman-teman. Hari ini adalah hari terakhir indukan betina berpisah dengan anaknya, teman-teman. Untuk peternak atau penghobi pemula ya seperti saya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memisahkan anakan hamster ya, teman-teman. Di sini aku sudah merangkum ya apa saja yang perlu diperhatikan sebelum memisahkan anakan dari indukannya, teman-teman. Nah, menurut aku pribadi ya teman-teman, ada tiga hal penting sebelum anakan dipisah dari indukannya, teman-teman. Yang pertama, kita harus melihat ya kondisi anakan hamsternya, apakah dalam keadaan sehat atau sedang sakit, teman-teman. Kalau memang sedang sakit, jangan dululah dipisah ya teman-teman. Biarkan si anakan tetap satu kandang sama indukan betinanya teman-teman, sampai kondisi si anakan hamster benar-benar sudah sehat ya teman-teman. Lalu yang kedua, kita harus tahu apakah si anak hamster sudah bisa makan sendiri atau belum teman-teman, atau masih mengandalkan air susu induknya. Kemudian yang ketiga yaitu usia atau umur si hamster ya teman-teman. Aku sarankan untuk memisahkan anak hamster yaitu harus di atas umur 25 hari teman-teman. Karena apa? Karena di usia 25 hari anak hamster sudah bisa makan sendiri teman-teman. Dari ukuran badan sudah cukup untuk daya tahan tubuhnya juga. Dan untuk makanannya umur 25 hari, anak hamster sudah mampu memakan berbagai jenis makanan dari yang empuk sampai yang keras sekalipun, teman-teman. Dan yang paling penting nih ya, teman-teman, si anak hamster sudah tidak menyusu ke indukan alias tidak ngempeng lagi, teman-teman. Baik, teman-teman, itulah tiga hal penting sebelum anakan dipisah dari indukannya ya teman-teman. Jika ketiga hal tersebut sudah memenuhi syarat, boleh kalian memisahkan anakan dari indukannya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu ya videonya. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, like kalau kalian suka, dan jangan lupa tombol loncengnya teman-teman agar kalian dapat notif dari channel hobiku, hobi keseharianku. Aku Ivan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.